Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Ini ayat yang ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Maksud ayat ini adalah penetapan kisah yang menakjubkan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Jadi benar adanya kisah tersebut. Kita sudah sampaikan di antara Asbabun Nuzul surat ini adalah ketika orang-orang Quraisy meminta petunjuk kepada orang-orang Yahudi, ahbar, ulama-ulamanya Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini mengarahkan untuk melontarkan 3 pertanyaan kepada Muhammad sebagai teka-teki. Mereka mengarahkan pertanyaan itu, kalau dia betul maka dia adalah seorang nabi. Dalam jawabannya, 3 pertanyaan ini kalau betul maka dia adalah betul-betul seorang nabi. Nah, di antara pertanyaan yang mereka ajukan adalah tentang Ashabul Kahfi. Maka turunlah surat Al-Kahfi sebagai penetapan bahwa benar kisah itu. Dan kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menakjubkan. Tapi kenapa kalian hanya beriman kepada kisah tersebut? Memang menakjubkan, tapi hal-hal yang menakjubkan lainnya itu masih banyak sekali. Jadi ayat ini sebetulnya adalah celaan terhadap orang-orang kafir Quraisy, celaan terhadap mereka. Kenapa? Karena tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan rububiyahnya Allah itu sangatlah banyak. Tapi kenapa kalian lebih percaya kepada kisah Ashabul Kahfi saja, sedangkan ada hal-hal lain yang lebih menakjubkan sementara kalian tidak imani hal itu? Kan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap mustahil orang yang sudah mati, yang menjadi tulang belulang, hancur, lumat dengan tanah, terus bisa hidup kembali. Nah, sedangkan mereka mempercayai kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun. Mana yang lebih menakjubkan? Kisah Ashabul Kahfi ataukah penciptaan manusia yang hanya tercipta dari setetes mani yang kemudian bisa menjadi manusia? Tentu saja bagi orang-orang yang berpikir akan menjawab, penciptaan manusia dari setetes air mani itulah yang lebih menakjubkan. Karena sesuatu yang asalnya air yang hina, air mani, kemudian berubah yang menjadi darah, kemudian ada dagingnya, ada tulangnya, lalu menjadi manusia yang sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari asal seperti itu, tentu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia kembali. Dan banyak hal-hal yang menakjubkan lainnya, seperti
Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Ini kan hal yang menakjubkan. Iya. Artinya kalau kalian bisa beriman kepada Muhammad ketika dia menceritakan tentang Ashabul Kahfi, maka tidakkah kalian bisa beriman juga kepada tanda-tandaku yang lainnya? Seakan-akan Allah berkata seperti itu. Tanda-tandaku, kebesaranku, rububiyahku, apa namanya? Bukan matahari yang berjalan pada edarannya dan juga rembulan yang berjalan pada edarannya. Itu hal yang menakjubkan. Bagaimana Al-Quran turun dengan kefasihannya dan balawah yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, bukan itu hal yang menakjubkan? Nah, jadi itu maksud dari ayat yang ke-9 ini. Ya. Apakah hanya kisah Ashabul Kahfi saja yang menakjubkan, padahal masih banyak hal-hal yang lainnya yang lebih menakjubkan, gitu ya. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tetap menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi sebagai jawaban atas teka-teki mereka yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا صراط مستقيم.